Kegiatan diawali dengan festival tari daerah yang diikuti oleh 16 grup penari serta festival lagu daerah yang diikuti oleh 32 peserta. Dan peserta tidak hanya dari Kabupaten Lombok Barat saja, namun juga berasal dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, KSP, Dompu, dan Bima. Lomba tari daerah dan lagu daerah kami pilih sebagai apresiasi kepada seniman, khususnya seniman Nusa Tenggara Barat. Dan juri-juri yang kami pilih juga merupakan juri kompeten di bidangnya, serta tidak mewakili dari sanggar manapun, sehingga hasilnya diharapkan merupakan hasil yang adil dan objektif. Seperti tema yang kami pilih, Art Reborn, seluruh rangkaian acara ini dapat mengangkat kembali seni budaya Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini adalah menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat beserta semua GM Hotel, pelaku wisata, bagaimana meyakinkan masyarakat, tidak hanya masyarakat NTB, secara nasional bahkan secara internasional, bahwa seni ini aman untuk dikunjungi.